Assalamualaikum, salam sejahtera ya untuk semuanya. Saya doakan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan rezeki yang banyak buat beli beras bongkah berlian. Gaspol Bosku. Di kesempatan yang baik ini bosku ya, sebelum ke video bosku lanjut, bila mana teman-teman bosku ya, area mojil bosku yang butuh kanopi, Mas Koco bosku ya, menerima jasa pemangsaan kanopi bosku, tralis dan pintu kasa bosku, harga bersahabat, kualitas jos lah. Oke bosku, lanjut ya. Sebelum kita nanti jadwal kita nanti ke ini bosku ya, ke Pasai Barat, Pasai Timur, Meratus, Lintang Utara, Lintang Selatan. Info aja bosku ya, Modernland itu di Tangerang ada dua bosku ya, mantap kan bosku ya, di Tangerang Kota yang kota modern itu yang luasnya 400 hektar bosku. Jadi ikon di sana itu kalau nggak salah bosku ya, jadi untuk punya area padang golf bosku bertaraf internasional. Untuk yang jelecit ini ikonnya banyak bosku, marketing galerinya juga ikonik banget ya. Dan nanti nextnya tempak, edupak, dan sarana banyak lainnya bosku. Yuk kita langsung bosku ya ke Pasai Timur bosku ya. Wah, baru pertama kali ini bosku mendaratkan. Walah, mendaratkan karena sudah ada ininya bosku, jalan cor beton bosku ya. Jadi aktivitas sudah lancar nih bosku. Ini dia Pasai Timur bosku ya, mantap jiwa. Terpantau tadi bosku di kamera tadi, sudah ini bosku ya pemasangan ini bosku, persiapan untuk pondasi bosku ya. Kebetulan mantap jiwa nih bosku, untuk kontraktornya bosku ya BPU bosku. Jadi BPU info aja, itu yang progres Rama Utama, terus Rama sisi ini bosku ya, sisi utara juga termasuk Rama BPU bosku, itu dari Semarang bosku ya, termasuk juga Balim Utama, Pasai Barat bosku, ini Pasai Timur bosku. Wah, jos lah pokoknya, 2 bulan 3 bulan ini sudah nampak nih bosku, cepat soalnya bosku. Go go go, gaspol bosku. Wah, Mas Bimo, semangat Mas Bimo. Yuk, kita jalan-jalan Mas Bimo, keliling area Pasai Timur. Mantul bosku. Ini bosku ya, belakang untuk Pasai Timur bosku. Kalau nggak salah nanti apa ini bosku ya? Apartemen, sekolah. Kita lihat aja nanti bosku ya perkembangannya bosku. Jos lah. Yuk kita langsung bosku ya, kita ke Meratus nih bosku ya. Suasana masih agak sepi bosku ya, soalnya ini jam 6 bosku, jam 6 pagi. Jadi pak pekerjanya belum semuanya datang nih bosku. Tapi salut bosku, jam 6 sudah ini ya, udah datang juga nih bosku. Jos. Untuk Meratus bosku ya, untuk tanah sedikit turun bosku ya. Namun jangan khawatir bosku, di sini nggak ada sungai bosku, kanan kiri bosku. Jadi banjir nggak ada lah, insya Allah. Kan nggak ada sungai bosku. Jos. Kita tengok bosku ya, unit untuk Meratus bosku. Ini dia. Yuk Mas Bimo, gaspol. Ini bosku ya, untuk Meratus nih 2 kamar bosku ya. 2 kamar, 1 kamar mandi bosku. Ini dia bosku.
Mana suaranya nih yang punya Meratus nih? Gaspol, bosku. Lokasi ini samping Gardu Indo bosku ya, Gardu Indo Meratus bosku. Mantap. Wih, Mas Bimo nih. Sini Mas Bimo. Nih bosku ya, terbentang untuk Meratus bosku ya. Doa terbaik bosku ya. Semoga percepatan bosku. Bisa nongki-nongki bareng nanti bosku ya. Mantul bosku. Yuk Mas Bimo, kita langsung ke ini bos, ke Lintang nih, mau ke Lintang Utara ya, terpantau eskavator. Ini bosku ya, progres drainase bosku ya, gorong-gorong bosku, perbatasan antara Meratus dan Lintang Selatan nih bosku. Karena masih pagi belum datang bosku ya, jam berapa nih? Jam 6:30 nih. Mantap jiwa. Terpantau depan sana bosku, akses ke Lintang Selatan bosku ya. Progres untuk pengecoran bosku. Perubahan semakin dekat lah. Mantul. Terpantau depan Gardu Induk Lintang Utara bosku ya. Progres landscaping bosku, penampakan rumput semakin menambah keindahan bosku, estetik bosku ya. Depan sini bosku ya, ini Lintang Utara 6 bosku ya. Wah, kalau nggak salah tadi di sempat terpantau bosku ya, sudah ada yang huni loh bosku, Lintang 6 bosku ya. Mana suaranya? Ini Lintang 1 bosku ya, kondisi ini bosku ya. Requestan dari siapa tadi? Teman-teman di Lintang bosku ya. Ini bosku ya, Lintang Utara 1 bosku. Ini bosku ya, area hidran bosku sudah penanaman juga dari landscaping bosku ya. Area hidran Lintang Utara. Mas Bimo, semangat Mas Bimo. Sepanjang depan sana bosku ya, masih Lintang 1 bosku. Jos. Ini bosku ya, ini untuk Lintang Utara 2 bosku ya. Seperti ini bosku. Mana suaranya nih bosku-bosku Lintang Utara? Kapan mau ditempati bosku? Kalau sudah serah terima bosku. Mas Bimo, untuk area sini bosku, Lintang Utara 3 bosku ya. Seperti ini bosku kondisinya. Yo bosku, kita tengok untuk Lintang Utara bosku ya, unitnya bosku seperti ini bosku ya.
Jadi meratus tadi bosku, kalau meratus dua kamar bosku ya, untuk lintang nih satu kamar bosku ya, untuk lintang jos. Ini bosku ya, area tandon air bosku, progress landscaping juga bosku ya. Nanti kalau udah jadi rumputnya hijau nih bosku, oksigennya pasti banyak nih bosku, sejuk kalau pagi ya, mantul. Ini bosku ya kondisinya, Mas Bimo. Jumlah tandon 4 bosku ya, di lintang nih bosku ya. Ini untuk supply area lintang bosku ya. Apakah nanti cuma lintang utara saja bosku, buat 4 tandon ini bosku. Wah, Mas Bimo nih mengamati saat ada pak petugas nih, waduh, jangan di situ Mas Bro, Mas Bimo, waduh, mengganggu pak petugas nanti ya. Yuk bosku, langsung kita melompat ke lintang selatan bosku ya. Ini dia lintang selatan satu bosku ya, seperti ini bosku. Depan sana emang kosong bosku ya, emang sengaja kosong kalau nggak salah bosku ya, itu nanti buat ruko bosku ya. Ruko nanti sini sama belakang ini bosku, ramah 7 bosku, biar penghuni-penghuni nanti nggak ini bosku, nggak jauh kemana-mana bosku, tinggal beli sembako atau keperluan langsung tinggal cus gitu aja bosku. Ini bosku ya, lintang selatan 5 nih bosku. Seperti ini bosku ya, update bosku ya, pertengahan Februari 2022 bosku. Yuk kita tengok bosku ya, untuk lintang selatan bosku, unitnya bosku, seperti ini bosku ya. Untuk lintang sama bosku ya, satu kamar bosku, untuk berarti lintang utara lintang selatan satu kamar saja bosku ya. Kalau meratus tadi dua kamar bosku. Jos. Ini bosku ya, ini tempat apa bosku ya? Cor-coran nih bosku. Kalau di tempat sebelumnya kayak di Rama, apa? Di Rama, di ini tempatnya keran air di mana bosku ya? Atau mungkin ditaruh di mana nanti? Kita lihat aja nanti bosku ya, perkembangannya bosku. Lintang selatan nih bosku ya. Di belakang sana sudah perkampungan bosku ya, rumah warga bosku. Lintang selatan 2 nih bosku ya.
Terpantau bosku, karena masih pagi, masih dingin hawanya bosku. Oksigen masih banyak bosku, masih sejuk sekali ini. Jos. Nih bosku ya, kondisi untuk lintang selatan 3 nih bosku ya. Perubahan signifikan bosku ya. Mantul bosku. Terpantau bosku ya, nih lintang selatan raya. Jadi lintang utara raya juga ada bosku ya, jadi kanan kiri sama bosku ya. Ini bosku ya kondisinya bosku. Kalau ini lintang 3 nih bosku ya, lintang selatan. Sehat-sehat ya Pak Mandor, Pak Bekerja, biar customer-customer merasa riang gembira gitu. Depan sana bosku ya, itu resapan air bosku. Jadi untuk apa namanya, saluran air dari Rama, Balim, Lintang bosku ya, muaranya nanti ke sini bosku. Resapan airnya bosku. Ini bosku ya. Apakah nanti nextnya disulap jadi danau bosku, buat tempat healing-healing ya, buat warga perumahan ya. Kita lihat aja nanti bosku perkembangannya. Yuk Mas Bimo, kita merapat ke Pasai Barat Mas Bimo ya. Jos. Ini dia. Wah, kita udah sampai di Pasai Barat bosku ya. Ini bosku. Wah, untuk kedua induk bosku ya, ditaruh di ini bosku ya, di tengah perumahan bosku ya, lokasinya bosku. Mantap jiwa nih bosku ya, perubahan signifikan nih bosku. Yang depan sini bosku sudah mau selesai bosku ya, pengecatan udah hampir finishing bosku ya. Mana suaranya nih Pasai Barat nih. Wah, colek Bu Cynthia lah. Apa kabar bos? Nih bosku ya, yuk kita tengok unit Pasai Barat bosku ya, yang belum jadi nih bosku. Seperti apa bosku untuk Pasai Barat ya. Ini dia. Ini bosku ya, di ruang tamunya nih bosku. Untuk Pasai 2 kamar bu ya. Sama kayak Meratus bosku ya. Untuk Pasai. Ini bosku ya, di untuk kloset bosku ya, untuk tipe RS itu kloset jongkok bosku ya. Namun semuanya bisa bosku, kalau sudah serah terima di upgrade bisa lah kali ya. Jos pokoknya bisa renov juga bosku ya, renov belakang, bikin kanopi. Jangan lupa lah sama Mas Kocok. Hehehehehe. Mantul bosku. Mojil ini emang oke bosku ya, dalam satu wilayah Tangerang saja sudah ada dua bosku ya, Modelland Tangerang Kota atau Kota Modern sama Modelland Jelejit. Nah ini yang Jelejit ini 1000 hektar bosku ya.
kalau di compare sih, kalau perumahan yang besar juga ini bosku ya, di mana Bu, Citra Raya bosku ya, Citra Lebak bosku ya, sana 2600 hektar bosku. Kalau ini 1000 hektar bosku ya. 1000 hektar itu bisa berapa bosku? 3 desa, 4 desa. Kita lihat aja nanti bosku ya perkembangannya. Kalau yang di Tenjo bosku ya, itu 650 hektar bosku. Jadi untuk legit ini lumayan sih bosku, luasnya bosku ya. Sama akses sih kalau naik kereta bosku ya, naik kereta dari Tanah Abang tuh yang paling dekat nih bosku ya, dari Serpong langsung ke Cilincing bosku, baru nanti ke Daru, Tenjo dan seterusnya bosku. Oke bosku, sampai di sini dulu ya video dari Mas Koco Perkudoro Bimo. Bila mana videonya berkenan, jangan lupa di like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Matur nuwun. Gaspol bosku. Semoga cepat jadi ya, lancar. Gaspol bosku, thank you, mantap. Gaspol bosku.